Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibil mustafa Sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI pecinta nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita Dan Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan Kesempatan menjadi insan-insan yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita Sampai kepada Allah dalam keadaan suci Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir di Masjid An Nida TPI ini dan juga ada beberapa jemaah yang sudah datang dari Ternate yaitu dari Majelis Taklim Al Istiqomah di bawah Koordinator Kedua BKMT Maluku Ustazah Hajah Radia Al hadar Terima kasih. Menemukan mudah langkah kita menuju tempat ini dengan tujuan menuntut ilmu dan menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala Allah kabulkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada pemirsa yang sudah mengirimkan sesuatu untuk nikmatnya sedekah, ada kemarin yang memberikan seperangkat alat uh, bangku, bangku ya, sofa. Kami ucapkan terima kasih dan kami sudah menerimanya. Semoga amal ibadahnya, sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Pagi ini kita masih bersama dengan Syekh Ali dan Insyaallah nanti juga dengan Ustaz Yusuf Mansur. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang keikhlasan. Dan nanti kita buka sesi tanya jawab bagi pemirsa, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di masjid Jami Anida An TPI ini, bisa nanti tanya jawab langsung kepada Syekh Ali atau dengan Ustaz Yusuf Mansur. Nah karena itu marilah kita mulai acara ini dengan sama-sama kita munajat dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar acara ini bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat al fatihah A'udhu billahi minasyautanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمَغْلُوبِ عليهم ولا الضالين آمين بايك شيخ، silakan dilanjutkan kembali kajian بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مَهَا الله كم تدام من ملك علم أبابا هن يسجى أبا يندبريكا له الله سبحانه وتعالى لسنا انتياسك تمام مهون دَمْ من منت توفيقني الله دلم ملك سنكن عبادة بلاجر علمه Karena salah satu jalan yang termudah ke surga Allah adalah belajar ilmu. Dan pernah Rasulullah SAW masuk sebuah masjid, ketemukan dua majlis. Ada majlis ilmu sama majlis zikir. Rasul milih duduk sama majlis ilmu. Memerubahkan keutamaan majlis ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita memohon bertunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan hari ini. Semoga majlis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka hati kita dan pemahaman kita agar kita ketemukan kebenaran yang memberikan petunjuk di dunia ini dan juga ketemukan kebenaran yang membawa kami keselamatan dunia akhirat. Petunjuk yang membawa kami benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhan kami jadikan majlis ini senantiasa ma'mur dan makbul Amin. Jadikan acara dan program nikmatnya sedekah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya semua jamaah yang menikuti nikmatnya sedekah pemirsa di rumah meskipun jamaah yang di masjid semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan memberikan keberkahan memberikan seluruh apapun yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat Dan semoga semua yang hadir dan pemirsa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam seluruh kegiatannya, dibunuhi hajatnya, diberikan kebahagiaan kehidupannya, dunia Amin. akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan taufiknya kepada kita Amin. dan memberikan pemahaman dan kemampuan agar kita, orang-orang mampu menyempurnakan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan, kami berilah kepada kami ilmu bermanfaat. <risque> ya Allah berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas Amen. Ya Allah ya Tuhan kami terimalah segala amal ibadah kami khususnya pemirsa dan jemaah nada TPI di sini Berilah kepada kami semua amal-amal yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai orang yang bertakwa karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa Amin, Rabbal Baik, sebelum nanti saya melanjutkan tausiahnya tentang keikhlasan, mari sama-sama kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Kami selamat menunaikan ibadah salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ini, Pak? Mau ke Balongan, balok Ketamina Balok itu, iya. Balang Balongan. Ya, 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 ya. Pas siapa namanya, Pak? Pak Mahmud. Pak Mahmud. Pak Mirza. Ini pengguna setia kereta juga ya? Iya. Uh, kan sedekah itu bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan. Ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan yang kemudian selamat dari kecelakaan karena dia bersedekah. Pagi ini udah sedekah belum? Sudah, dengan ini. aneh masih yang kecil-kecil aja. Uh, mau nitip sedekah yang gede nggak? Mau. Eh, mau nih kalau mau. A, aneh bawa nih duitnya. Bawa sedekah ke tempat yang lain. Oh, Pemirsa, kalau Pak Mahmud ini bawa duit, dan dia mau sedekah sekarang, kita doain. Mudah-mudahan Pak Mahmud nyampe di Balongan, dapat rezeki langsung 10 kali lipat. Allah. Bener nggak mau nih? Bener, ya kalau, kalau mau keluarin lepetan dong. <laughs> Pemirsa, dapat nih kita ya kita lihat Nyonya Sip Pemirsa Ini ada 100.000 ribu Pak nanti ya. saya akan kasih 100.000 ribu ini ya. Ke tukang-tukang sapu di sini Masalah. Ya Office boy di sini Terus kemudian mungkin ada yang dagang tapi nggak laku ya Sobol. Supaya bapak jadi selamat Nah pemirsa Ini nih saya nodong nih Nodong dari beliau nih Tapi beliau ikhlas ya nih Ikhlas Ikhlas Sobol, Saya mau umroh dengan bapak Amin ini sesuai dengan janji saya, kalau Pak Mahmud mau sedekah, kita doain supaya nyampe di Balongan dapat rezeki, supaya dapat umroh, yuk kita doain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rahman ya ya Rahim. Ya Mudah-mudahan Pak Mahmud begitu nyampe ke Balongan dapat rezeki dan diberikan rezeki yang banyak supaya bisa pergi umroh bersama istri dan anak keturunan. Amin. Allah Robbal Alamin. Udah nih, nggak ada tambahan nih? Saya pisahin duitnya ya. <laughs> Terima kasih banyak. makasih Pak. Salam sama anak-anak ya. Anak -anak sama yang... Ya pemirsa, pokoknya di setiap perjalanan jangan lupa selain berdoa, sholat sunnah, baca Quran, kita pun nah, harus ya. bersedekah. Karena dengan bersedekah itu umur kita jadi panjang, kecelakaan jadi dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mudah pemirsa yang sedang berpergian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau berpergian juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi dan pulangnya. Sampai kemudian kita pergi yang sesungguhnya pergi, yakni pergi ke ke mana? Ke Bukan Pergi yang sesungguhnya pergi adalah Kita pergi ke alam baka. Oh, kembali, ke <laughs> kembali kepada yang menciptakan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Demikian tadi Viti yang kita lihat bersama-sama Indahnya sebuah keikhlasan Ketika kita memberikan sesuatu Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kalaupun hanya untuk Allah, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita nggak bayangkan minta Allah kasih. Demikianlah satu keajaiban dari sebuah keikhlasan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengumuman bahwa bengkel hati untuk tanggal 16 nanti di hari Minggu ditiadakan, tapi ada pada hari Senin seperti biasanya. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sebuah keikhlasan tadi, Syekh. Silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سكت ساما ساما من بلاجر إخلاص ممن إخلاص توب كان سبوه عملانيا موده دي لك سنة كان كان حاليا بيسا منجل تيبا تيبا قالوا كتا تيدا سنة من مهن توفيق داري الله سبحانه وتعالى Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di suratul fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menimbah Dan kepada engkau ya Allah kami memohon bertolunan Kenapa di sini dikhususkan bertolunan sesudah ibadah Padahal bertolunan termasuk salah satu ibadah Diberikan belajaran Ini rahasia-rahasia suratul fatihah di sini Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Barang siapa memahami iya Na'budu wa iya Nasta'in dia akan memahami suratul fatihah Dan juga hakikat wujud kita di sini, iya kana wa iya ka, Nasta'in Artinya, ya Allah kami tidak mampu menyempurnakan ibadah kalau tidak ada bertolongan darimu ya Allah. Jadi senantiasa kita benar-benar membaca iya Na'budu sudah akui kita beribadah dan sudah akui kita tidak akan mampu menyempurnakan ikhlas, tidak akan mampu menyempurnakan khusyuk, tidak akan mampu menyempurnakan hal-hal yang diri oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah memberikan taufiknya dan pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhlas memang dari amal-amal yang singkat, amal-amal yang sedikit. Mungkin di bandaran mata kita tidak ada artinya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amalan besar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Jangan engkau menghina sebab kebaikanmu sekecil si apapun. Sekecil si apapun jangan dihina. Kalau sudah namanya kebaikan lillahi ta'ala, tetap kita jaga. Karena di situ merupakan keikhlasan kita. Dan di sisi Allah hal-hal yang kecil, amal-amal yang sedikit, di sisi Allah dengan ikhlas menjadi besar. Oleh karena itu, jangan kita orang-orang mensusahkan diri untuk ikhlas. Hanya memohon taufik, meminta doa, bertolongan Allah subhanahu wa ta akan Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk berikhlas. Ikhlas, sebuah amalan yang bisa datang dengan latihan. Contoh, saat kita misal di sebuah majlis atau satu acara, kita ingin bersedekah. Lihat ada kamerahnya, lihat ada jemaahnya, lihat ada ustaznya. Pasti muncul dalam perasaan kita, hal-hal mungkin barangkali ada sebagian jemaah tidak diinginkan. Udah, oh tidak jadi kalau ada kamerahnya. Anda tidak enak, Anda mau ikhlas, Anda dah mau di depan kamera. Ini hal wajar sebagai manusia. Kita bukan malaikat. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, jangan membuat kita orang tidak menjadi. Melaksanakan amal ibadah yang kita sudah niatkan, seperti sedekah atau yang lain-lain. Kadang-kadang muncul dalam perasaan kita, mungkin saya senang di, di dilihat sama orang, saya senang mencari muka, saya senang menceritakan. Ini hal-hal wajar -hal karena kita manusia, bukan malaikat yang benar-benar Masya Allah 100% Allah menciptakan malaikat untuk beribadah tidak ada selain ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk yang benar-benar mereka itu beribadah tidak ada habisnya sebagaimana malaikat al-baytul ma'mur orang yang tawaf di langit yang ketujuh kata Rasulullah SAW setiap hari bertawaf di situ 70 ribu malaikat yang sudah tawaf pertama untuk menunggu kesempatan untuk tawaf lagi tidak bakal ketemu kesempatan sampai hari kiamat karena masih ada banyak malaikat antri lagi tawaf. Artinya di sini apa? Allah memiliki makhluk yang beribadah mengagungkan Allah. Oleh karena itu Allah swt tidak memperlukan ibadah kita. Cuma ibadah kita kepada Allah sebenarnya untuk kita sendiri. Menamilah salihan fali fali nafsihi. Barang saya berbuat amal salih Kembali kepada dirinya Artinya kita tidak akan menambah kekuasaan Allah Tidak akan memberikan apa-apa kepada Allah Cuma keikhlasan kita kepada Allah Ini yang membawa kita selamat Ini yang membawa kita bahagia Ini yang membawa kita insyaAllah dapat ridha Allah Dan surga Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas Memang ada banyak hal Sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Ustaz Yusuf Mansur Seratus Apa hal atau macam atau kasus untuk kita bisa mempelajari. Tapi saya mengambil kesimpulannya, ikhlas itu bukan hanya dalam belajar ilmu. Ikhlas itu bisa datang dalam amal kita. Artinya latih. Muncul perasaan takut ria, muncul perasaan was itu hal wajar. Tetap kita laksanakan. Insya Allah dalam perjalanan kita, misal di awal-awalnya kita, berani bersedekah, dah apa-apa ada kamirahnya, dah apa-apa ada jamaahnya. Dah apa, apa ini hal wajar. Lama-lama, lama-lama menjadi nanti ikhlas itu sebuah kebiasaan kita. Nanti insya Allah kita akan mampu. Sebagaimana ada amal yang terang-terangan di depan orang, ada juga amal di sisi lain yang kita rahasiakan. Saya akan memberikan sebuah kisah dan sebuah cerita. Tandan amal yang kalau kita bisa berusaha, merahasiakan. Saya kasih saran kepada jemaah semua. Sebagaimana kita punya amal ibadah yang ditahu sama orang, usahakan. Usahakan, kata Imam Syafi'i, walaupun satu amalan, tapi yang dirahasiakan, jangan ada yang tahu. Amir ibnu Abi Hind, salah satu ulama, pernah berpuasa 40 tahun, istrinya sendiri tidak tahu istrinya sendiri tidak tahu. Bagaimana 40 tahun istrinya sendiri tidak tahu dia berpuasa? Ini merupakan apa? Bukan berarti orang yang istrinya tahu dia berpuasa bukan berarti dia tidak ikhlas. Tapi tingkatan manusia dalam ikhlas itu berbeda-beda. Ada yang mampu. Ini masalah, masalahnya kita belajar bagaimana cara merahasiakan salah satu amal. Misal berapa? Misal, anggap ibu-ibu dan jamaah sekalian pemirsa di rumah Bunya 100 kali sedekah setiap satu bulan Misal bunya susunan Setiap bulan saya sudah bunya niat untuk memberikan sedekah 100 kali 99, puluh sembilan Tidak apa, -apa terang-terangkan Satu dari seratus rahasiakan ini merubahkan satu dinilai Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah menjadi lebih besar dari 99. Kenapa? Karena di siti, di sini akan kita mempelajari rahasia-rahasia dan kemuliaan ikhlas yang luar biasa. Bagaimana dia bisa berbuah 40 tahun tidak tahu oleh istrinya. Pagi hari disediakan dan disiapkan makanan oleh istrinya. Dia salat subuh di masjid. Habis salat subuh, dia balik duduk di masjid zikir, doa sambil doha, kemudian salat doha dia balik ke rumah. Habis itu dia keburu, katanya namanya keburu, telat. Disediakan, dia bawa makanan. Istrinya sekarang fikir dia mau sarapan di mana? Di tempat kerjaannya. Di jalan dia sedekahkan makanan itu. Sampai ke tempat kerja, diajak sama kawan-kawannya untuk makan, dia diam. Oh barangkali dia sudah sarapan di mana? Di rumahnya. Ya begitu, jadi orang yang tempat kerjaannya, dia pikir orang itu sarapan di rumah, orang rumah memikirkan orang itu sarapan di, di tempat kerja. Ini merupakan memang tidak semua manusia mampu seperti itu. Tapi latihanlah, belajarlah sesuai kemampuan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mas, mas kepada Allah sesuai kemampuannya." Ada sebuah kisah ini cerita ini terjadi dua tahun yang lalu ada seorang ini merubahkan bagaimana kita mampu merahasiakan amal ibadah. Banyak amal ibadah kita bisa merahasiakan. Ini orang pernah ada salah satu jamaah haji dari jazai, Al Jazair Dia berangkat haji. Waktu musim haji, waktu dia tidur di Makkah, dia lihat mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ar Rasul memberikan pasang. Kirim salam kepada si fulan Kalau kembali ke tanah air Kirim salam kepada si fulan Cari di alamat ini, 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 ini Dan beritahu ada khabar gembira untukmu dari Rasul Kamu ahli surga Itu orang bangun kaget Malam yang kedua Lihat mimpi lagi Sepertinya orang itu dah yakin Lihat Rasulullah SAW Saya serius Kalau kembali ke tanah air, cari fulan-fulan, beritahu khabar gembira dia ahli surga. Tiga malam berturut-turut, dipastikan oleh Rasulullah SAW, orang itu ahli surga. Ini dua tahun yang lalu, ini bukan zaman sahabat. Zaman ini, dua tahun yang lalu terjadi. Kembali ke tanah air mencari orang itu. Di mana, di mana, di mana, di mana. Akhirnya ketemu. Antum fulan, ya fulan. Lagi di mana? Orang itu lagi main kartu di coffee shop. Ini kaget, dia barangkali dalam fikirannya mencari orang wali. Mencari orang yang Masya Allah luar biasa. Ketemu orang lagi main kartu. Antum pasti fulan. Ya fulan, saya fulan. Tidak ada lain di kampung ini. Binung ini, gimana saya sampaikan ini. Lagi main kartu, masa mau saya bilang dia ahli surga. Eh ada saya mau cerita. InsyaAllah habis iklan ini kita lanjutkan. Iya, <Sarut> <Sarut> <Sarutan> baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Menarik sekali kisah yang sampai Kita akan dengarkan berikutnya setelah komersial break yang berikut ini. Bagi Anda, pemirsa yang baru saja bergabung dalam acara ini, kami ucapkan terima kasih. Nanti di tengah-tengah acara ini, pemirsa juga bisa uh, berinteraksi dengan kami di Masjid Anida TPI. Silakan, ada yang ingin bertanya? Begitu juga dengan jamaah yang ada di Masjid Anida TPI. Pastinya, kita penasaran tadi siapa yang main kartu itu kok bisa disebut ahli surga <laughs> silakan sih Alhamdulillah semoga semua yang hadir sini diberikan oleh Allah SWT kabar gembira Amin. sebelum meninggal dunia dapat kabar gembira ahli surga memang ada dalam Al-Quran sebagaimana guru saya di Madinah waktu mentafsirkan firman Allah lahumul bushra fil hayati dunia mereka dapat khabar gembira di hidupnya di dunia dia ahli surga, ditafsirkan sebelum mereka meninggal dunia, datang malaikat memberitahu inti ahli surga, alas tenan, mudah-mudahan semua dapat. Amin. Tapi kalau sudah dapat kabar gembira, jangan rubah-rubah, lebih istikamah, menjadi lebih baik. Ini orang, subhanallah, ini mau ceritakan, mau berikan pasangan itu yang dari rasul, tapi orangnya bingung, gimana ini lagi main kartu. Eh Pak, dia, saya mau tanya. Inti punya amalan kira-kira apa? Barangkali dia punya amal-amal di mana-mana. Ini yang membuat dapat kemuliaan dan keistimewaan seperti ini. Dia bilang, Pak, jangan mengganggu saya. Saya lagi main kartu. Saya tidak mau, dah ada amalan, dah punya apa-apa. Astagfirullah Eh, anak serius, anak mau tanya. Inti jawab, eh, jangan sana-sana. Sudah, jangan ganggu saya. Tetap orang itu mau, tapi orang ini tidak mau cerita. Akhirnya dia bilang, Tursuran ada pesan dari Makkah. Kok saya tidak ada kenalan di Makkah. Dia orangnya, dah, saya tidak punya kenalan di Makkah. Gimana ada pesan dari? Eh, ada pesan dari Rasul. Kaget orang itu. Akhirnya dia Buang kartunya terus ikut sama orang jalan. Dia bilang tapi anak minta satu. Sebelum anak ceritakan inti kira-kira bunyi amal apa. Tetapi ini orang tidak mau jawab. Ya udah tursuran saja. Saya pernah melihat mimpi Rasulullah tiga kali. Tiga malam berturut-turut. Mau kirim salam kepadamu dan memberitahu kamu ahli surga. Orang itu bingsang. Tapi belum mati. Masih hidup. Habis itu dia sadar. Apa itu ceritanya? Diberitahu. Ternyata orang itu bunyi amal ibadah. Habis dia bekerja, habis pensiun. Dia sudah tua, sudah pensiun hasil gajinya kan biasa orang pensiunan dapat gaji kan dijalankan gajinya sebagai pensiunan kan gajinya ini diikhlaskan untuk anak yatim seumur hidup tapi tidak ada yang tahu tapi Allah dan Rasulnya tahu tidak istrinya dan keluarga sendiri tidak ada yang tahu itu dijaga selama itu akhirnya subhanallah karena kestemewaan dia berusaha menyempurnakan dan merahasiakan amal itu, kadang-kadang orang punya amal banyak, tapi ini salah satunya dia merahasiakan. Jadi saya berikan sarangan, usahakan walaupun satu kebaikan, dirahasiakan. Misal, kalau kita ziarah ke rumah sakit orang miskin, tidak ada yang kenal kita. Tapi tidak usah cerita sama orang. Kita mau bersedekah di mana-mana saja. Bunyai seratus kali sedekah, satu saja usahakan dirahasiakan jangan ada yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah diyakinkan dipastikan beberapa dari cerita-cerita yang lain membuktikan cerita ini benar karena guru saya sendiri berjumpa dengan orang itu dan mendengar cerita ini habis itu diceritakan di media-media TV di Arab untuk merubahkan di zaman ini ada orang bisa dapat kabar gembira dan bisa diberikan menjadi ahli surga bukan hanya khusus-khusus untuk orang barawali -orang atau orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang ikhlas dan sebenar-benar ikhlas akan dapat kestimewaan dalam kehidupannya bukan hanya di dunia maupun di dalam kuburan dan termasuk di hari kiamat hari akhirat. Iya. Baik sih, sudah ada penelpon di rumah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Panas di Majalengka. Iya, silakan panas di Majalengka. Eh, begini saya eh, tidak tidak sedikit saya perhatikan dari umat muslim yang di apa ya di jidatnya punya tanda hitam gitu bekas sujud lah gitu ya. Terus bagaimana ya? Apakah itu akan menjadi riya gitu? Terus bagaimana jika seseorang yang punya tanda itu? ada perasaan ria caranya gimana tuh halo Eh uh, Pak Anas, maaf, suaranya agak lebih keras sedikit. Kami di masjid ini nggak nggak mendengar dengan jelas. Halo. Iya, halo. Silakan. Diulang lagi tadi, Pak Anas, maaf. Iya. Hmm. Saya perhatikan dari ya tidak sedikit lah umat muslim yang memiliki apa, yang tetap sepatnya bukan sujud bagaimana apakah itu akan terjadi ya apa bagaimana jika jika seorang itu punya perasaan rasa itu karena punya tanda tak itu. iya iya nah, itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Nah, bagi pemirsa yang menelpon, mohon maaf kita tidak terlalu mendengar di sini dengan jelas, tapi sesedikit kita tangkap, artinya bagaimana kalau nggak salah itu saya tangkap, itu saya, supaya kita nggak riak dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Eh bukan apa? Ah oh, ya, iya dari bekas-bekas ibadahnya bekas atau salatnya. Ya. Apakah itu ya. nggak 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 enggak terkesannya riak itu? saya sudah menjelaskan di hadis Rasulullah SAW, tilka bushra mumin Kalau muncul-muncul hal-hal yang kita bukan sengaja lakukan. Jadi bukan orang-orang membuat ini apa bekas-bekas sengaja gosok-gosok di sini sambil muncul atau dia bikin apa baki spidol, baki warna hitam atau apa. Itu namanya perbuatannya sendiri. Tapi kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merubahkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi ujian bagi kita juga, bukan hanya bisa menjadi nikmat. Artinya bisa menjadi ujian bagi kita, walaupun di depan orang merubahkan salah satu nikmat. Oleh karena itu, jangan membuat kita orang saya sudah menjelaskan, jangan bania was terhadap masalah ikhlas. Kita bertawakal kepada Allah, muncul perasaan perasaan yang kita tidak inginkan memang hal wajar, karena kita manusia bukan malaikat. Muncul rasa was was dan takut. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bagi orang yang masih banyak was Bagi orang yang takut riak Bagi orang yang takut berlaku syirik Dia tidak sadari berbuat syirik itu Allahumma <tuh> inni a'udhu bika An bika Wa ana a'lam Wa astaghfiruka <bersyukur> Lima la a'lam Mari kita sama-sama baca doa itu <tuh> Allahumma Inni <mencuali> <tuh mencuali> A'udhu bika An ushrika. An ushrika An ushrika bika, An ushrika bika. Wa ana, alam. Wa, ana a'lam Wa astaghfiruka, Wa astaghfiruka. Lima la alam. a'lam Artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik Perbuatan riya Yang aku tahu artinya senaja Aku berlindung ya Allah jangan sampai saya senaja melakukan riya dan dan syirik dan aku ya Allah memohon ampunan dari syirik dan ria yang saya tidak sengaja atau saya tidak tahu karena kadang, kadang memang ada ria tapi kita tidak tahu itu ria oleh karena itu minta ampunan dari ya Allah kalau memang yang saya lakukan ria tapi saya tidak tahu itu ria ampunilah dosa saya ampunilah kebodohan saya terhadap ikhlas karena saya tidak mampu ini merupakan apa tidak ada masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah diberikan jalan keluar oleh Islam. Semua bermasalahan kita, seluruh masalah kita, ekonomi, sosial, dalam kehidupan kita, dalam ibadah, di mana saja kita berada, menghadapi masalah, Alhamdulillah di Islam ada jalan keluarnya. Tapi karena kita banyak hal belum menerti tanda Islam kita, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa tanda yang merubahkan tanda ini عمل عبادة كتا إخلاص. ينبرتاما. إني هذا تيجا تندا. جدي قالوا كيتا ليا تيجا تندا إني إني إن شاء الله عمل كيتا مربكان إخلاص. إن شاء الله كيتا سودة إخلاص. ينبرتاما دبت توفيق داري الله سبحانه وتعالى دبت علمه وبر منفعة عمل صالح. سيبك مانا الله سبحانه وتعالى سورة محمد آية تجو "والذين اهتدوا" zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang yang berjalan di muka bumi ini atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat dua pahala. Ini merupakan ikhlas mereka. Apa dua pahala atau apa diberikan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat ilmu nafi' dan amalun salih. Ilmu bermanfaat dan amalun salih. Ini merupakan apa? Semakin banyak dapat belajaran ilmu, semakin banyak melakukan amal salih, ini merupakan taufik dari Allah dan tanda keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau orang yang agak susah berbuat amal salih susah memahami belajar-belajar ilmu untuk dan juga melaksanakan karena ilmu yang bermanfaat wajib dilaksanakan tapi kalau belajar tidak dilaksanakan bukan namanya ilmu bermanfaat jadi ilmu bermanfaat dilaksanakan jadi orang yang senantiasa mampu dan mudah melaksanakan amal salih melaksanakan qiyamul lain, melaksanakan sadaqah, menjaga akhlak. Ini merubahkan taufik dari Allah. Dan juga taufik itu dari Allah bagi orang-orang yang dapat ikhlas. Karena dia ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh, ada, ada kata taufik, ada kata hidayah. perbedaannya atau persamaannya di mana itu Syekh? Masalah hidayah sama taufik, bedanya memang taufik itu di bawah hidayah. Tapi ada hidayah dari Allah ada hidayah umum ada misal hidayah ilham hidayah ilham taufiq ada hidayah irsyad irsyad tahu bukan yayasan irsyad ada hidayah irsyad apa itu hidayah irsyad itu dimiliki oleh semua manusia contoh kita ketemu ada orang buta lagi di jalan di depan ada lubang kita kasih tahu hati-hati Pak -hati, ini ada lubang biar kita dia jalan, -jalan sampai jatuh Ini namanya kita memberikan hidayah. Tapi hidayah apa? Memberitahu tentang sesuatu. Rasul memberikan hidayah. Apa itu hidayah? Memberitahu mana jalan yang benar, mana yang tidak benar. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu namanya hidayah. Tapi belum tentu orang yang sudah diberitahu, belum tentu dapat taufik dari Allah adalah hidayah taufik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berusaha menajak bamania masuk Islam, tapi Allah tidak menizinkan Inna kala tahdi man ahbab Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai Atau siapapun yang kamu hindaki Atau siapapun yang kamu sukai Kecuali Allah yang menghindaki memberikan hidayah ini Jadi di sini ada dua hidayah Hidayah dari Rasul, hidayah dari Allah Hidayah yang dimaksud dari Rasul Termasuk seluruh manusia adalah hidayah memberitahu kebenaran tapi hidayah dari Allah memberikan taufik untuk dilaksanakan sesuai apa yang kita belajar memperubahkan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala baik Syekh kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang berikut ini silahkan bagi anda yang ingin bergabung dengan kami ingin berikan tanggapan atau pertanyaan silahkan di 021 877 atau di 021 baik sudah ada penelpon yang masuk silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Iya, hamba Allah di Bekasi. Iya kita juga hamba Allah. Mudah-mudahan. <laughs> silahkan ibu. Uh, saya mau bercerita tentang sedekah, bisa? Oh ya, silahkan, silahkan. Oh, saya punya pengalaman tentang sedekah ya. Uh, beberapa waktu lalu kan ada seseorang yang itu merupakan kawan saya datang ke rumah untuk minta sumbangan yang kawan yang sedang sakit nah saya tanyakan itu berapa lima e, ribuan kata si ibu tadi begitu karena uang saya sepuluh ribu saya bilang ya udah nggak usah dikembalikan nah itu ibu mendoakan saya ya udah terima kasih dan sekaligus mendoakan saya biar rezekinya gandakan. nah waktu itu kejadiannya di sorenya lantas malamnya saya melihat acara di televisi itu ada sebuah acara yang langsung saya menelpon Nah, sekali pencet langsung dapat dan memberikan hadiah saya sekitar Rp500.000. Itu artinya kan 50 kali lipat. Nah, bukan itu saja pengalaman saya. Mungkin kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya ya. Lebih yeah. dari 30 kali saya mendapatkan hadiah dari acara di televisi mungkin hanya karena itu mungkin itu pesawat yang bisa ceritakan mas terima kasih iya, baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik di belakang hamba Allah dari Bekasi tadi silakan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya dengan siapa pak eh, di Ciputat iya silakan Pak uh, assalamualaikum sehari Hari warahmatullahi wabarakatuh begini uh, ikhlas ini kan rohnya ibadah gitu saya ya tidak ada ikhlas artinya ibadah tidak ada rohnya gitu kan ya Ibadah tidak ada roh, ibadah yang mati gitu Kalau benda yang bernyawa tidak ada roh Artinya tidak berguna gitu uh, Bagaimana apa sih jadi kepala kan sulit gitu Kalau kita mengambil ikhlas artinya kita tidak ikhlas gitu uh, Apakah tandanya misalnya seperti Ustadz kita ini berceramah gitu ya uh, Orang puji, orang keji Dia tidak berpengaruh gitu Apakah itu ikhlas gitu? kita berbuat baik sama orang yang jahat. Nah itu kita susah mengaku ikhlas tuh nanti kita jadi tidak ikhlas gitu. Ini sulit sekali ini saya menjaganya gimana nih saya. kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya. Merupakan masya Allah, materi ikhlas ternyata banyak membuat orang minum ya ikhlas ya. Padahal saya sudah membilang ikhlas itu mudah bagi orang yang senantiasa berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu ta'ala Jadi kalau kita sudah meyakinkan Berusaha lillahi ta'ala Insya Allah jangan fikirkan yang lain Amal yang men menjadi lillahi ta'ala itu ikhlas Amal bukan lillahi ta'ala itu bukan ikhlas Amal apapun yang kita Amal salih yang kita lakukan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Semata-mata karena Allah itu namanya ikhlas kalau kita merubahkan amal itu karena kemaslahatan duniawi agar dapat jabatan, agar dapat sesuatu atau, atau begini begitu, itu berarti kita tidak berniat sesuai yang ikhlas yang sempurna. Tapi jangan jangan kita orang karena menghadapi itu karena kita masih belum memahami masalah ikhlas itu pasti memuncul hal-hal yang kita tidak ingin was-was ini masalah was-was sebenarnya berniat yang berat yang dihadapi oleh banyak manusia. Karena tidak mendalami agama Jadi masalah kalau ikhlas saya sudah bilang Ini manusia, kita manusia Hal wajar menghadapi hal-hal seperti ini Jadi saat itu Kita tetap kembali Latih lagi, latihan Berusaha mempelajari ikhlas Berusaha Kenapa saya tadi menyampaikan Suruh rahasiakan amal ibadah salah satunya Ini memberikan Mendidikkan diri ikhlas Mendidikkan diri agar bisa Dan mampu menyempurnakan ikhlas Ya, begitulah. Di atas itu semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga doa yang tadi, insyaallah, menyelamatkan kita oleh Allah dari ria dan hal-hal syirik yang merusakkan ikhlas itu. Ya, baik, <tuh> kita sudah memberikan kesempatan kepada pemirsa yang di rumah dan juga yang di masjid. Anida, tentunya ingin bertanya, silakan. Ya, ya, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak kelihatan. Iya. Ya, singkat ya, Ibu ya. Ya. Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kalsum Haji Muhammad Saleh, S.Sos dari Majelis Ta'lim Ta Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Iya. Pertanyaan kami, Ustaz Anak yang murtad punya rezekinya banyak sehingga memberikan rezekinya kepada kedua orang tua. Sedangkan anak mualaf yang punya rezekinya pas-pasan sehingga tidak atau jarang memberikan rezekinya kepada kedua orang tua. Apakah hukum dan ganjarannya terhadap oh, kedua orang tua tadi yang menerima rezeki maupun tidak dan kedua anak tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kewajiban kita terhadap orang tua banyak. Dan Allah meningkatkan haknya dan hak orang tua dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak akan ridha kalau orang tua tidak ridha. Tapi juga orang tua bagaimana bisa berusaha mendidikan anak. Artinya jangan orang tua berharap anaknya mencari rida orang tua tapi dari hal-hal duniawi yang dimaksud rida adalah dalam hal mencari rida Allah juga dan sebelumnya sebelum kita berharap diberikan kebaikan atau dari amal kebaikan atau berlaku kebaikan dari anak terhadap orang tua harus juga orang tua berlaku kepada anaknya menjadi baik saya akan membawakan cerita singkat tentang masalah berbakti baik terhadap orang tua. Ada seorang orang tua datang ke Amirul Muminin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu melaporkan kepada Amirul Muminin bunyi anak durhaka. Kata Amirul Muminin Coba bawa anak itu ditangkap sama polisi waktu itu dibawa kemari kami. Kenapa kamu durhaka kepada orang tua? Apa jawaban anak itu? Wahai Amirul Muminin orang tua saya durhaka duluan. Kaget Amirul Mu'minin. Oh, bisa aja ada durhaka. Bagaimana? Cuba jelaskan. Dia jawab Amirul Wahi Amirul Mu'minin. Pertama dia tidak memilih untuk saya ibu yang salihah. Ini satu. Yang kedua, tidak memberikan nama yang baik. Yang ketiga, tak pernah ajarin saya Al-Quran dan Islam. Apa kata Amirul Mu'minin? Kamu durhaka duluan sebelum dia. Artinya di sini kadang-kadang kita sebagai orang tua berharap dipenuhi hak kita oleh anak, tapi kita belum sebelumnya belum mempenuhi haknya dia. Oleh karena itu kalau kita menghadapi sikap-sikap yang berbeda dari anak kita, sebagaimana pertanyaan ibu tadi, anak yang murtad malah masya Allah berbuatannya kepada orang tuanya baik, anak yang mu'allaf yang sudah Islam tapi tidak begitu seperti kakaknya atau seperti saudaranya. Ini merupakan apa? Apa, siapapun, walaupun orang tuanya bukan Islam, kewajiban anak, coba, bayangkan, Islam menajarkan begitu, orang tua nol Islam, anaknya Islam, diajarkan dan diwajibkan oleh Islam, anak itu tetap taat dan berbuat baik sama orang tua. Kecuali satu hal, kalau orang tua menajak berbuat syirik kepada Allah, tidak ada taat ad kepada orang tua. Jadi kalau ada diajak oleh orang tua untuk berlaku maksiat atau maksiat kepada Allah tidak ada taat ad kepada makhluk kalau menjadi maksiat kepada Allah. Tapi selain itu jangan menjadikan alasan karena orang tua bukan Islam, saya sudah Islam, saya tidak mau duduk sama orang tua. Saya tidak mau tinggal sama orang tua. Tetap diwajibkan oleh Islam. Saya punya teman minta izin sama saya untuk keluar dari rumah orang tua. Kenapa? Karena dia muallaf, masuk Islam, orang tuanya masih tidak Islam. Dan setahu saya orang tua ini tidak memiliki anak selain dia. Dia mau pindah, dibuat satu pesantren di mana-mana, saya bilang sama dia, saya tidak berani memberikan izin. Saya bukan orang tua kamu. Walaupun saya guru kamu, tapi saya bukan orang tua kamu. Minta izin sama orang tua. Kalau diizinkan ya silahkan pergi, kalau tidak diizinkan tidak boleh pergi. Ini ada salah satu terjadi cerita persis seperti ini. Ada seorang datang zaman Rasulullah SAW meminta izin. Ya Rasulullah saya ingin ikut jihad. Ini jihad merupakan ibadah besar waktu itu. Ikut bersama Rasul SAW lagi mau berjihad. Kata Rasulullah SAW kamu memiliki orang tua ya ada ya udah fafihi ma fajahid berjihadlah kepada orang tua. Artinya di sini tidak diutamakan hal-hal pribadi. -hal kalau masih ada orang tua. Artinya jangan kita orang yang biasa menkecewakan atau membuat orang tua nanis. Titis-titis air mata yang keluar karena kita menyakiti orang tua itu merupakan dosa besar terhadap orang tua. Berhati-hati terhadap orang tua. Selalu memohon doa mereka. Selalu benar-benar melumpuh, apa merendahkan diri untuk mereka. Di situ kita insya Allah akan dapat kestemewaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Wallahu ta'ala. Ya, baik. Luar biasa sekali nasihat dari Syekh tadi. Memang terkadang orang tua kita mah sudah memberikan kepada kita nama yang baik. Nama yang menjadi doa. Tapi kadang-kadang memang anaknya itu sendiri yang ganti-ganti nama. Nama udah bagus Mahmud ganti Bleki. <laughs> Biar kata ngetren gitu. Baik sudah ada penanya lagi silahkan. silakan, silakan. ya. Yeah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Sukowono Jember uh, ingin bertanya bagaimana memindahkan rasa ikhlas, bagaimana cara memindahkan rasa marah kepada rasa ikhlas di saat kita sedang kehilangan sesuatu rasa marah. Nah contohnya seperti ini, Ustaz saya pernah mempunyai sesuatu yang berharga buat saya. Terus hilang. Hilang pada waktu itu saya tanpa melibatkan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang hilang itu hanya meminta pertolongan teman-teman saya. Namun yang terjadi hasilnya belum juga ketemu. Lantas saya marah dan tidak mempunyai rasa ikhlas pada waktu itu lupa. Uh, yang saya pertanyaan Pak, yang saya pertanyakan bagaimana cara memindahkan rasa marah itu kepada rasa ikhlas. Sedangkan ra waktu itu saya dan keadaan dalam keadaan emosi kan, dalam keadaan emosi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang jawabannya perlu satu benajian, satu ceramah. Ini memang pertanyaan singkat Tapi jawabannya Saya selalu membawakan Yang namanya rahasia Rahasia takdir Takdir Allah Bagaimana dari rahasia kita belajar Memahami takdir Allah Kalau kita benar memahami takdir Allah Itu yang kita akan mampu Menahan emosi terhadap takdir yang kita tidak senangi atau tidak diterima. Iya, baik. Sebelum Syekh menjawab, kita saksikan dulu commercial break yang berikut ini. Tetap dinikmatnya sedekah. Masih kita jawab pertanyaan tadi, memang untuk kita menerahkan marah itu saat kita menghadapi takdir Allah yang terjadi di hadapan kita, ini sebenarnya bukan satu hal-hal yang gampang kita laksanakan. Tapi saya memberikan singkat saja. Kalau kita mau belajar, memang insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan di lain kali kita bahas insya Allah melalui nikmatnya sedekah rahasia-rahasia takdir Allah agar kita bisa memahami bagaimana menghadapi takdir Allah. Karena ada takdir baik ada takdir buruk. Meskipun itu ya, takdir yang buruk yang membuat banyak manusia merasa Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil karena menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi satu hal saya memberikan tahu semua jemaah, kalau menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau mau marah takdir Allah Subhanahu wa taala tetap akan berjalan, tidak akan berubah. Artinya kita fikirkan, kalau saya marah barangkali bisa berubah takdir Allah atau kehilangan sesuatu bisa kembali. Kalau tidak bisa kembali berarti marahan kita bercuma, sia-sia. Di sini apa? Memberikan pelajaran semua takdir Allah akan berjalan. Kita marah tidak marah sama saja Berarti lebih baik kita sabar Menahan emosi itu Kita hanya bisa mengucapkan menghadapi musibah atau kehilangan sesuatu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un La hawla wa la quwata illa billah Dari situ selantiasa kita menikat jiwa ini Selalu tergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu menghadapi masalah Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Akan Allah memberikan ketenangan dan keikhlasan saat kita menghadapi kesusahan dan takdir yang tidak kita senangi atau tidak sukai. Keikhlasan itu, Syekh, di awal atau memang di akhir? Keikhlasan itu kepada Allah. Ikhlas sebenarnya di awal, di tanah, dan di akhir. Jadi bukan ikhlas di awal sama di akhir. Kebanyakan di akhir, Syekh. Artinya ah, ketika dia artinya, melakukan sesuatu. Contoh, contoh. Saat kita ikhlas di awal, memang di awal-awalnya mudah ikhlas. Sebenarnya mudah, karena semua melaksanakan imam, misal salat, puasa apapun. Di awal-awalnya jelas ikhlas. Tapi yang menjadi masalah saat proses ibadah itu, dalam ibadah itu berubah. Misal dia salat di kantor, salat, datang bosnya. Dia awal mulai salat, begitu datang bos kantor, dia rasa, oh ini bos datang. Membaguskan salatnya, barangkali dinaikkan gajinya. Jadi di sini apa? Ikhlas dimulai dengan ikhlas tapi di tanah-tanah ibadah niatnya berubah. Tapi dia masih menahan. Enggak, saya insya Allah lillah bukan karena bos datang. Saya tetap salat yang seperti biasa. Jangan membaguskan ibadah karena ada orang lain. Ini menjaga keikhlasan dalam bertanahan ibadah. Dan di akhir ibadah kita menahan ikhlas itu karena kita benar-benar merasa Allah memberikan taufik. Jangan kita bangga diri kalau kita, oh, alhamdulillah, saya lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah, di kantor saya, saya selalu di saf pertama, tapi teman-teman yang lain dah pernah salat, dia makan dulu, baru salat. Berarti kita, ikhlas yang di akhir amal itu tidak dijaga, artinya kehilangan nikmatnya ikhlas saat kita membawa cerita seperti ini. Artinya akhir amal agar kita tidak merusakkan ikhlas itu, jangan merasa bangga diri, jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Senantiasa selalu kita merasa diri masih banyak kekurangan, ingin taufik dari Allah agar benar-benar bisa ber, ber, berbanyak ibadah lebih dari dari orang lain. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solehan dari Pesantren Al Fatihah Pulau Batam. Saya pertanyaan saya, pertanyaan saya, pertanyaan saya apa hukumnya laki-laki bersalaman dengan perempuan? Setahu saya ulama bilang katanya salaman itu untuk dapat berkah. Yang keduanya untuk melahirkan kasih sayang. Apa hukumnya yang sebenarnya bersalaman laki-laki dan -laki perempuan. Yang kedua, saat ini ada ulama menyesatkan sorban, ada ulama mensunahkan sorban, ada ulama yang macam-macam tentang sorban ini. Jadi menurut pendapat Ustaz, mana yang bagus? Kalau ada yang menyesatkan, ada yang mensunahkan, ada yang membedakan macam-macam ini apa bagus kita pakai serban bagus kita buang terima baik. kasih Ustaz Iya, baik silakan Syekh masalah salaman sama wanita ini di dalam masalah salaman sama wanita ada dua hal salaman biasa ada salaman yang, yang dijelaskan oleh ulama yang ada kaitannya dengan wudhu apakah batal wudhu atau tidak ini satu, itu bukan bahasan kita masalah batal wudu atau tidak itu bukan bahasan kita. Kita membahas masalah salaman tidak dikaitkan dengan wudu. Hukumnya apa? Boleh salaman atau tidak? Masalah salaman sudah dijelaskan oleh ulama orang laki salaman sama perempuan bukan muhrim hukumnya haram. Dalilnya Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusafihun nisa. Nabi Muhammad SAW yang merupakan makhluk yang mulia tidak pernah salaman dengan wanita, sama wanita yang bukan muhrim. Ini satu yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Lebih baik di hadis yang sahih, lebih baik ditusuk kepalanya dan NPC dari api neraka pada salaman dengan wanita, bukan muhrim. Lebih baik ditusuk kepalanya dan NPC api neraka yang sudah dipanaskan di api neraka." ditusuk kepalanya lebih baik dan lebih pada salaman dengan wanita yang bukan bukan muhrim. Salaman ini sentuhan tangan maksudnya. Iya, sih. sentuhan tangan. Kalau salaman ini kan salaman juga. Iya, ya, ya. begitu ah, salamannya. Ah, jadi kadang-kadang <laughs> orang-orang katanya ya kadang ibu-ibu datang salaman mau salaman apa sama saya katanya oh. saya mau barakah barakah ada yang masya Allah sentuh-sentuh begini kayak kayak al Ka'bah ini saya bukan Ka'bah saya bukan ini jadi salaman kita agar kita dapat keberkahan kita memohon doa diberikan keberkahan danan doa diberikan petunjuk dari Allah subhanahu wa taala tapi jangan untuk kita dapat keberkahan atau karena muncul kasih sayang oh berarti kita sudah kalau mau cari kasih sayang kita milih kalau mau salaman jalan sama ibu ibu yang tua bukan bu, bukan muncul kasih sayang muncul malah cinta lagi ha? berarti hal-hal seperti ini harus kita jaga. Memang saya lihat di Indonesia hal ini menjadi kebiasaan. Tapi kita usahakan, khususnya para alim ulama yang merubahkan pemahaman ilmu agama dan menjadikan kuduatun hasana bagi masyarakat, jangan menjadikan kebiasaan salaman. Kalau orang awam salaman itu hal wajar, karena dia tidak menerti. Tapi sebagai alim ulama, membagikan katanya saya salaman sama wanita agar membagikan keberkahan. Masya Allah berapa kilo satu orang dapat keberkahan keberkahan. tidak bisa begitu. Jadi harus kita jaga dan contoh kita adalah Nabi Muhammad Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salaman sama wanita yang dimaksud salaman menyentuhkan tanahnya. Wallahu Taala Alam. Terus yang kedua masalah surban. Ya kita pakai sorban tidak pakai surban, kita pakai imamah yang di, diikatkan kita baki ya seperti saya lah seperti ini kita tidak baki sama sekali hanya topinya kita tidak ada topinya sama sekali kepalanya walaupun botak tidak apa itu tidak menjadi soal tidak menjadi soal memang kalau untuk kita baki surban itu merupakan pakaian yang sopan pakaian yang enak jadi kalau kita lihat orang-orang yang baki surban memang kelihatannya masya Allah rapi bersih bagus jadi hal-hal seperti ini kembali kepada kemauan diri sendiri. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman, ya udah, usah baki surban. Tapi kalau kita merasa nyaman, barangkali kadang-kadang kita manusia mungkin suka dosa. Tapi kalau baki surban, malu berbuat dosa. Ya udah pakai surban aja, menjaga diri. Misal kalau kita lagi mau ke mall, tidak baki surban, ya lihat kanan kiri. Tapi kalau baki surban, tidak berani lihat perempuan kan? Astagfirullah, astagfirullah. Ah, Oh, ya, kalau surban ini memberikan pelajaran menjaga kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, ya udah pakai surban, nah. agar menjaga dari hal maksiat. Ini kembali kepada masing apa kepada diri masing-masing. Iya. Wallah Baik. Shay, kita kembali ke tema kita keikhlasan. Misalnya begini, Syekh. Saya memberikan sesuatu, saya bersedekah, lalu saya punya satu harapan. Harapannya dengan saya bersedekah, saya pengen dapat mobil saya pengen kekayaan. Apakah itu masuk dalam kategori ikhlas atau? Saya sudah bilang memang hal wajar manusia. Susah kalau kita bilang orang-orang bersedekah semata-mata mencari ridha Allah. Ini kan kebiasaan. Orang miskin bersedekah niatnya apa? Agar menjadi kaya. Berarti di sini sedekahnya untuk kekayaan. Ada orang misal dia punya mobil dia sedekahkan mobil tahun tahun lama mudah-mudahan dapat mercy ya barangkali ya niat ini merubahkan apa memang dia ibadah tapi dia memang batas ikhlasnya tidak memampu lebih dari itu jadi kalau muncul hal-hal seperti ini menurut saya wallahu taala alam itu hal wajar tapi ikhlas yang sempurna kita tidak ada harapan apapun dari hal-hal duniawi ini ikhlas yang sempurna, ya. Berarti ikhlas itu bertingkat-tingkat, tapi ikhlas yang paling tinggi yang sempurna, kita minta satu: adalah ridha Allah. Kalau Allah ridha, dapat kekayaan, dapat kesehatan, dapat mobil, dapat rumah, dapat semua bisa dapat. Tapi kalau amal ibadah dikaitkan dalam satu hal, misal sedekahkan mobil lama, dapat mobil baru, yang mungkin dapat mobil baru, tapi tidak ada dapatan yang lain. Tapi kalau serahkan ke ridha Allah. Semuanya bisa dapat kalau Allah ridha sama kita dan cinta sama kita, memberikan ridhaannya kepada kita, insya Allah semuanya yang kita sudah minta dan yang kita tidak minta. Jadi jangan dikaitkan lebih baik, lebih baik ya, lebih baik men, jangan mengkaitkan sedekah-sedekah itu dengan hal-hal, walaupun boleh. Contoh kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dau mardakum bersadaqah dan sadaqah menobati orang sakit." Berarti di sini kan sedekah. Tapi niatnya apa? Menyembuhkan Orang saleh itu boleh. Itu hal-hal boleh. Tapi saya sudah bilang memang ikhlas yang tertinggi adalah beribadah segala ibadah itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Yeah. <laughs> Jadi memang keikhlasan itu sebuah perjalanan yang panjang proses ke dalam hati kita untuk menghayati segala sesuatunya itu hanya untuk Allah dan dari Allah. Tapi ketika memang manusia itu punya satu harapan, ketika dia mendapatkan satu dunia, lagi-lagi kembali bahwa tidak akan ada yang mampu memberikan dunia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kembali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan saja kita akan tetap melanjutkan masih ada segmen satu lagi tetap dinikmatnya sedekah bersama dengan Syekh Ali dan nanti kita doakan semoga para guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan oleh Allah sehingga banyak memberikan kepada kita pengajaran yang baik. Tetap nikmatnya sedekah. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Nikmatnya Sedekah. Kita di segmen akhir ini ada satu penanya dari jemaah sebelum nanti Syekh akan menyimpulkan. Silahkan Ya Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. E, tadinya saya mau menceritakan masalah e, sedekah tapi karena waktu mungkin akan disingkatkan maka saya akan e, mengalihkan kepada hukum saja yaitu masalah rokok. Kebetulan saya eh, eh, jualan baru-baru saya eh, membuka jualan campuran ya, terus saya menjual rokok ya di situ laris, terus ada teman, ya, dia termasuk terlalu fanatik, dia mengharamkan, dan saya dengan rela karena Allah saya memberhentikan menjual rokok itu, terus dampak daripada itu. Ya kurang berhasil Maksudnya yang satunya tadi eh, misalnya eh, rokok mau dibeli tapi karena tidak ada pada saya akhirnya pindah ke lainnya dan di situ banyak dia ada beli sebanyak tadi satu ya menjadi sepuluh akan dibeli kurang dan akan lari ke sana misalnya kalau ada rokok hasilnya banyak ya dan ada rokok hasilnya sedikit iya iya hmm. karena ujian, begini iya iya terus ya saya selalu berdoa karena Allah saya istiqamah dan akan meninggalkan uh, menjual rokok itu, tapi ya hasilnya minim. Ya, beginilah mungkin yang saya ceritakan kepada bapak uh, yang tentang masalah hukumnya, bagaimana dan bagaimana sebenarnya yang saya harus uh, jalankan, apakah tetap mau menjual atau tidak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja barang siapa yang takwa kepada Allah akan Allah memberikan jalan keluar dari seluruh kesusahan dan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih man taraka shay'an lillahi Allahu khairan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan Allah menggantikan yang lebih baik jadi kalau ibu berhenti jual rokok lillahi ta'ala yang memang di awal-awalnya akan menghadapi ujian adalah hasilnya menjadi sedikit tapi karena kita yakini akan Allah menggantikan sebagaimana kata Rasulullah barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena lillahi taala akan Allah memberikan yang terbaik berarti kita sabar. Kalau kita sudah lillahi taala tinggalkan jangan memikirkan hasil sedikit atau banyak. Yang penting lillahi taala nanti hasilnya akan Allah menggantikan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita merasa diri tidak mampu, karena kita masih iman kita tidak begitu mantap atau tidak begitu kuat. Belum mampu melihat hasil kita semakin sedikit karena tidak jual rokok. Nah, Berarti kita kembali kepada takwaan kita masing-masing. kepada Allah sesuai kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan masalah rokok apakah haram atau makruh ya ini masalah berbeda. Karena ada yang bilang Memang makruh karena tidak ada di dalam Al-Quran penjelasannya Ya memang tidak ada di dalam quran Ya iwaladzina amanu jalan rokok Ya tidak ada Begitu juga Makanan bisang dan jeruk apal Boleh tidak? Halal kan? Tapi tidak ada di dalam Al-Quran Ya iwaladzina amanu makan bisang dan rokok Makan bisang dan apal atau Buah-buahan yang lain Tapi ini merupakan ada dua hal Halal, tayyib halal baik ada juga sesuatu yang haram khabith khabith adalah jelek tidak baik menjadi haram jadi salah satunya rokok dari yang, yang baik atau dari yang khabith ya kita jawab sendiri wallahu taala alam baik syekh uh, bisa disimpulkan dari gajian kita pada pagi ini tentang sebuah keikhlasan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jaga untuk agar tetap ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala Tadi saya sampaikan tanda-tanda ikhlas. Ya, kenapa? Ya, orang -orang, orang, 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 ya. Ada silakan sih. Ya, nanti ya Pak, nanti nanti Aa. kita selesai ini. Silakan. Jadi masalah tanda yang saya, saya singkat tadi saya menjelaskan masalah tanda-tanda amal kita ikhlas. Kan yang pertama dapat taufik kepada ilmu bermanfaat dan amal salih. Jadi semakin banyak amal salih itu merupakan keikhlasan kita. يا ديسمك بني توفيق الله كبدا بر بني عمل صالح صلاه ملام صدقه دنيا الليلين من ربك كان اخلاص كيتا يم كدوا اللهم بريك كموده هاندلم سلور سبق ما معنا في الله سبحانه وتعالى دي سوره الليل ايه ليما سما نم سما توجو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يم كتيجا ديبريك اندلم جيوى اندلم كهيدو بان الا بذكر الله تطمئنن Kulub. Jadi setelah ibadah kalau kita merasa ketenangan berarti ini merupakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum so, saya akhiri saya sedikit ada pernah terjadi cerita karena kesempatan Ustaz Yusuf Mansur tidak ada. Jadi boleh karena dari dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas lam yashkurillah. Yashkuri Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia benar-benar tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Bani hal mungkin kita tahu tentang Ustaz Yusuf Mansur, tapi ada bani hal juga kita tidak tahu. Saya sendiri menghadapi merupakan keikhlasan yang luar biasa dari Ustadz ini. Berjuanannya yang kita lihat ada juga berjuanan yang banyak orang-orang tidak tahu. Merupakan wasiatnya, dakwahnya bukan hanya menajak umat-umat salat malam atau duha atau apa. Dia sendiri orang-orang yang masya Allah menjaga hal-hal seperti ini pernah waktu pertama kali ketemu, dia sendiri membawa, habis kita selesai satu ajaran ceramah, dia minta, ada beberapa rumbunan sama kita, ada kira-kira tujuh orang atau delapan orang. Mobil yang kita baki waktu itu besar. Dia minta sama supirnya, tolong antar Syekh ke rumah. Saya mau turun di jalan. Sama rumbunannya tujuh orang, saya bilang lebih baik, saya sendiri baki taksi, Bada ustaz dan rumbunannya kan banyak orang. Ini mobilnya muat buat antum. Kalau saya kan sendiri, biar ndak mobil ini yang antar. Saya sama jemaah bagi taksi. Akhirnya mereka saya lihat, sambil benar-benar merubahkan ini Masya Allah, kemuliaan yang diberikan oleh ustaz kepada saya sendiri. Dia sendiri masuk sambil duduk di belakang, Masya Allah mepetnya sekali orang. Karena mereka tujuh orang dan mobil satu. Wajarkan taksinya kecil kelihatan jadi saya melihat memang ini tanda merubahkan kehormatan dan kemuliaan dari Ustadz Mansur khususnya kepada saya sendiri dan juga dia menghormati dan memuliakan alim ulama memuliakan tamu dan menerima siapapun dia tidak pernah memilih ada orang-orang yang tertentu di di katamu ada orang yang di. alhamdulillah masya Allah orangnya tawaduh kita insya Allah mendoakan semoga dalam doa doa mereka Doa pemirsa semua insyaallah akan Allah Subhanahu taala memberikan petunjuk kepada Ustaz Yusuf Mansur diselamatkan dunia akhirat diberikan taufiknya dibanjangkan umurnya disihatkan badannya dikabulkan seluruh kegiatannya dijadikan seluruh ajaran dan dakwahnya termasuk acara programnya nikmatnya sedekah Indonesia Manhafal menjadi acara yang sukses acara yang makbul acara yang najah... acara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang merubahkan salah satu amalan dan hasil perjuangan ya Ustaz Yusuf Mansur. Semoga Ustadz Mansur termasuk salah satu orang sebagaimana terkenal di dunia, insyaallah terkenal di sisi Allah di langit bersama malaikahnya, para nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Amin. Pemirsa semua yang hadir, marilah kita tutupi dengan doa يا الله يا تهان كمي بري لك بدا كمي كموليان وكسلامة دن وكبهاجيان دن دنيا آخرة يا الله يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما Nasalkah العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا Allah Anugerahkan ke negeri Indonesia ketaufikanmu ya Allah rahmatmu dan keberkahanmu ya Allah jadikan negara Indonesia negara yang aman negara yang damai negara yang mampu negara yang sukses negara yang jauh dari jubah anda menjana alam ya Allah ya dzat Jalalul Ikram Ya Allah berilah kepada kami semua saudara muslimin di mana saja di tanah air ini Ya Allah jadikan kemampuan dan kekuatan sabar atas ujian dan atas seluruh ujian-ujianmu Ya Allah Ya Zal Jalal Ikram Ya Allah berilah kepada pemimpin Indonesia menjadi pemimpin yang adil Pemimpin yang taqwa Pemimpin yang jujur Pemimpin yang amanat Pemimpin yang tegas Pemimpin yang senantiasa mempunuhi hajat masyarakat dan hajat rakyatnya Ya Zal Jalal Ikram Ya Allah Ya Tuhan kami Berilah kepada semua jemaah yang mempelajari ilmu, berilah pemahaman yang benar, berilah kemudahan dalam belajar ilmu agar mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah jadikan semua jemaah yang hadir di sini dan pemirsa di rumah ...merupakan amal-amal ikhlas, amal-amal ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat. ينهدم ينطله وفاد يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما يا الله اخر حيات مدنا حسن الخاتمه حسن الخاتمه حسن الخاتمه جدي كان سمو دي روما رومدا جماعه من جدي اهل القران اهل القران اهل القران ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله kita pada pagi ini semoga mendapatkan manfaat mohon maaf lahir dan batin dan bagi pemirsa kami umumkan bahwa tanggal 16 hari minggu nanti bengkel hati ditiadakan didi tapi tetap ada di hari Senin terima kasih bila hitapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh